Hai guys, welcome back to Ethlikin Channel. Hari ini kita akan membaca buku dongeng dunia binatang bilingual full color. Judulnya Pesan Burung Kenari. Siang itu Bu Merpati sedang membaca buku, tapi sebenarnya matanya itu sudah lelah. Ari si burung kenari yang memang rajin mengingatkan teman-temannya menghampiri Bu Merpati. Kalau mengantuk jangan dipaksakan membaca, Bu, nasihatnya. Setelah menasihati Bu Merpati, Ari terbang melewati tempat Pak Owl. Ia terkejut ketika melihat tubuh Pak Owl oleh. Oh, sepertinya Pak Owl kurang istirahat. Saat menasihati Pak Owl, tiba-tiba Kuti si Kutilang datang menghampiri Ari. Kamu tidak perlu sibuk menasihati penduduk. Mereka juga pasti sudah tahu bagaimana caranya menjaga mata mereka, kata Kuti ketus. Ari tetap melakukan kebiasaannya, mengingatkan teman-temannya yang lain untuk selalu menjaga kesehatan matanya. Tapi pagi itu Ari sangat terkejut karena ketika ia bertemu dengan Kuti, ia melihat mata Kuti merah dan berair. Mataku perih sekali, keluh Kuti. Ari mengamati matanya, Kuti. Oh, sepertinya matamu merah karena terkena debu. Apakah kau jarang mandi, Kuti? Benar, aku memang jarang mandi, jawab Kuti malu. Kalau begitu jangan menunda lagi, segeralah berobat ke dokter bangau, saran Ari. Tiba di tempat dokter bangau, Kuti langsung disambut. Apa yang bisa saya bantu? Tanya dokter bangau. Aku ingin memeriksakan mataku, kata Kuti. Matamu terlihat merah dan berdebu. Mungkin kamu kurang menjaga kebersihan. Kalau begitu, sini saya obati. Setelah diperiksa dokter bangau, diberikan obat tetes mata pada Kuti yang sakit. Setelah sampai di rumah, kau harus merawat matamu, pesan dokter bangau. Baik dokter, jawab Kuti. Terima kasih dokter bangau, jawab Kuti sambil berpamitan. Hati-hati di jalan, pesan dokter bangau. Dalam hati Kuti ingin segera bertemu Ari untuk mengucapkan terima kasih. Nah, semoga kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.